Hai sahabat Zodiac ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang ramalan zodiak besok Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Aquarius kena semprot, Aries temukan aset berharga. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau, join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan zodiak besok Senin tanggal 28 Februari tahun 2022, Aquarius kena semprot, Aries temukan aset berharga. Besok adalah hari keberuntungan untuk sebagian zodiak. Aries menemukan orang yang terbukti menjadi aset di masa depan. Namun ada beberapa zodiak yang diprediksi kurang beruntung. Aquarius mungkin menjadi penerima sial dari murka bos Anda. Bagaimana prediksi zodiak lainnya? Simak peruntungan zodiak besok Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 seperti dilansir dari Mas Agung Zodiac AI di YouTube. Namun ini hanyalah ramalan, bisa dipercaya ataupun tidak. Dikutip dari Mas Agung Zodiac AI. 1. Zodiak Aries. Anda kemungkinan akan bertemu dengan beberapa orang hari ini yang akan terbukti menjadi aset di masa depan. Anda menerapkan diri Anda pada kesempurnaan dalam pekerjaan, dan dalam pemikiran Anda. Untuk itu, Anda harus tetap praktis. Status, beruntung. 2. Zodiak Gemini. Anda akan memiliki kecenderungan untuk tetap posesif terhadap barang-barang pribadi Anda. Anda kemungkinan besar akan mengikuti kursus pengembangan kepribadian untuk mencapai tujuan akhir Anda. Kejadian yang tidak menyenangkan kemungkinan akan membuat Anda lengah. Tapi ingat, ada harapan ketika ada kehidupan. Status, kurang beruntung. 3. Zodiak Cancer. Tindakan Anda akan didominasi oleh sifat impulsif Anda. Di kemudian hari, tutup mata Anda dari aspek negatif dan fokus hanya pada hal positif. Tindakan Anda daripada berpikir akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Benamkan hati dan pikiran Anda dalam musik ringan. Status, beruntung. 4. Zodiak Leo. Beberapa janji seperti bisikan di angin, tidak pernah dimaksudkan untuk direalisasikan. Besok memiliki sesuatu yang serupa, di mana Anda akan begitu dekat namun jauh dari apa yang paling Anda inginkan. Anda disarankan untuk menjadi pemenang yang murah hati dan pecundang yang anggun. Ingat, setiap hari bukanlah hari Minggu, juga, Anda tidak bisa menang setiap saat. Turunkan harapan Anda untuk menghindari kekecewaan. Tunggu sampai angin berubah, tidak akan lama. Status, kurang beruntung. 5. Zodiak Taurus. Meskipun besok tampak seperti hari-hari biasa lainnya, ini akan menjadi hari yang sangat sibuk. Anda terkubur di bawah arsip dan kertas, berusaha keras untuk mengatasi kelebihan beban, benar-benar kehabisan tenaga dan, mungkin dan jatuh sakit. Tidak ada salahnya untuk tetap aktif dan sibuk. Tapi berlebihan adalah strategi yang buruk. Cobalah untuk mengambil tugas dan tanggung jawab yang dapat Anda tangani tanpa mematahkan punggung Anda atau melelahkan diri sendiri. Status, kurang beruntung. 6. Zodiak Virgo. Duniawi, rutinitas sehari-hari akan membuat Anda gelisah. Jangan membuat gunung dari bukit tahi lalat. Semua dikatakan dan dilakukan, Anda tidak akan membiarkan apapun memengaruhi semangat Anda untuk bekerja. Anda akan membuka jalan baru untuk memenangkan hati orang lain. Status, kurang beruntung. 7. Zodiak Libra. Saatnya lagi ketika orang berkumpul dan mengejar cerita keluarga lama. Jadi, berharaplah untuk menjadi bagian dari reuni akbar dengan kerabat dekat dan jauh Anda yang mungkin sudah lama tidak Anda temui. Hari ini mungkin hanya membuktikan kepada Anda bahwa jarak tidak dapat mengurangi ikatan anak. Juga, nantikan bertemu orang baru di malam hari di hari yang menyenangkan dan indah ini. 8. Zodiak Sagittarius. Anda menjadi orang Samaria yang baik hati, mengumumkan hal-hal yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Urusan rumah tangga akan tetap tenang dan luhur.
Di tempat kerja, bagaimanapun, mengharapkan pelayaran yang lebih lancar di penghujung hari. Status, beruntung. 9. Zodiak Capricorn. Anda tidak akan pernah terlalu memperhatikan betapa rapi penampilan Anda, seperti yang akan Anda lakukan besok. Bisa untuk pertemuan bisnis penting atau untuk mengesankan kekasih Anda, tetapi Anda akan sangat teliti tentang cara Anda berdandan. Besok akan memikat, baik di tempat kerja maupun di rumah. Kegembiraan dan hiburan di pertemuan sosial ada di kartu. Status, beruntung. 10. Zodiak Scorpio. Ada indikasi kuat bahwa besok akan menjadi hari tanpa kerugian tanpa keuntungan. Anggota keluarga mungkin menderita karena kurangnya kehangatan dan kelembutan, terutama setelah tengah hari atau lebih. Di malam hari, bersiaplah untuk dijamu oleh kekasih Anda dengan makan malam dengan cahaya lilin. Status, beruntung. 11. Zodiak Pisces. Suatu hari di mana Anda akan menangani tanggung jawab baik di rumah maupun di tempat kerja menanti Anda. Berharap untuk terlibat dalam proyek perbaikan rumah, di mana biaya cenderung melonjak. Apresiasi dan rasa syukur akan menghampiri Anda di penghujung hari kerja yang berat. Status, beruntung. 12. Zodiak Aquarius. Berhati-hatilah, Anda mungkin menjadi penerima sial dari murka bos Anda. Yang membuat Anda kecewa, rekan kerja Anda mungkin hanya mendukung Anda dengan setengah hati. Tapi Mas Agung Zodiak AI dibilang kamu bisa membawa malammu kemanapun kamu mau. Anggur, makan malam, dan walt untuk relaksasi. Status, kurang beruntung. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Ramalan Zodiak besok Senin tanggal 28 Februari tahun 2022, Aquarius kena semprot, Aries temukan aset berharga. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022, juga informasi unik menarik tentang Ramalan Zodiak besok Senin tanggal 28 Februari tahun 2022, Aquarius kena semprot, Aries temukan aset berharga. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.